Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tong. Bos channel akan membantu permasalahan bos bis semua. Kali ini Oting mau sharing gimana caranya kita melaporkan produk atau toko di Lazada. Jadi ini contohnya, ini contoh aja ya. Kita mau melaporkan produk ini, tunik. Bos bis semua tinggal klik aja produknya, lalu di sini pilih 3 titik di kanan atas. Lalu di sini ada laporkan produk ini. Nah, ini di sini bos bis tinggal pilih aja masalahnya seperti apa, misalnya konten sensitif, produk terlarang, toko atau produk tidak dipercaya, metode pembayaran yang mencurigakan dan lainnya. Ini kita bisa klik aja. Lalu di sini kita bisa klik alasannya seperti apa, tulis alasannya. Lalu di sini ada diminta buktinya, foto atau video. Lalu nanti bos bis semua klik submit. Nah, dengan klik submit berarti reportnya akan sampai ke Lazada. Oke, itu aja infonya, semoga bermanfaat. Kalau suka dengan video jangan lupa klik like, subscribe akun ini. Dan kalau ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar. Assalamualaikum.